Nah, ini melon apa lagi, gengs? Nah, ini nemu di supermarket melon namanya Hamiqua, harganya tuh Rp65.000. Aku lebih suka melon yang dagingnya orange ketimbang hijau, kelihatan lebih seger aja. Ternyata warnanya orange. Wangi, wangi melon. Crunchy, crunchy. Lumayan manis kok, enak. Cuman ada rasa anehnya deh, gak tahu rasa apa. Gak iso dijelasin pakai kata-kata. Apa ya? Buah? Manis sih, tapi manisnya gak sampai yang over gitu ya. Tapi aku doyan crunchy, juicy. Bijinya tuh dikit, dagingnya tuh wobel. Jadi puas. Tadi sebijinya cuma Rp65.000. Murah kan? Buah apa lagi nih, gengs? Tuh, kayak gini ya. Ojo nanya, aku juga baru tahu ini. Namanya buah pedada, asalnya nggak tahu dari mana. Ini punya aroma yang khas, tidak beracun, dan bisa langsung dimakan, katanya. Waduh, ini buah sore. Nah, yang ini masih mendingan lah. Nah, dalamnya tuh kayak gini, kayak terong gitu ya sebenarnya. Watos, tapi watos kayak watu. Watos sih, tuh. Nah, ini yang rada mendingan nih, empukan nih. Asyum! Bukan kecut ya, ya ada kecutnya sih, cuman kayak apa ya, masir-masir gitu, kecutnya tuh aneh, banyak-banyak. Bijinya aja segini gede nih, watos sih bijinya, ini gak bisa dimakan, jadi buahnya yang dimakan tuh cuman pinggirnya doang, ya apa ini? Mampunya aja basin-basin gak enak, apa-apa gak jelas. Ada yang tahu sih buah pedada ini dibuat apa ya? Soalnya ini kayak dagingnya enggak ada, cuma ono bijine tok gini. Apa yang dimakan? Bukan namanya Cina nakut kalau belum nyobain asam kranji. Hush, ditantang rek kemarin habis bawang bosok, sekarang asam bosok. Nih, ireng-ireng kabeh. Mambune ya asam-asam. Tapi ono apa-apa ini. Isinya tuh klotok-klotok gitu loh. Biji ini kayak kompong gitu loh beneran tuh. Terus teksturnya tuh kalau dimakan langsung maknyes di dalam lidah itu, tapi lama-lama ya nggak kecut. Nih lihat ya, ini teksturnya tuh kayak pasir, jadi kayak tuh kan langsung lumer tuh. Terus buat yang punya diabetes, karena dia nurunin gula darah, terus bagus juga buat nurunin kolesterol sama high on vitamin C. Rontok. Lama-lama ya enak juga, cuman awal pertama kayak kuaget gitu soalnya asam. Ya mendingan ini daripada black garlic. Toples gede gini ya, harganya tuh Rp65.000. Ya, yuk cobain asam kranji. Cik, coba bekuin semangka. Komen begini aku berusaha enggak baca. Padahal sing komen tuh banyak. Ale pasti ujung-ujungnya ono sing komen. Niru akun sebelah. Awas ya ono sing komen kayak ngono gak tak turuti maneh. Tada! Nih, semangka beku. Es batu rek iki beneran. Tuh. Digigit, Rek. Adem. Atas ini gimana ini mau makan ya? Aduh, atau Rek. Kayak makan watermelon pad bingsu gitu ya. Makan semangka es batu. Linu gigiku. Lumayan enak sih. Tapi jatuhnya kayak es batu. Anyep-anyep. Manisnya dikit banget. Gigiku lama-lama linu rek. Wadempol. Lagi pasti banjir permintaan aneh-aneh. Yuk cobain ya semangka beku. Buah apa lagi nih, gengs? Ini tuh namanya Tasmanian cherries. Nah, ini ada temennya si Om Bojo yang ngasih hampers Imlek Tasmanian cherries ukuran jumbo. Sekota harganya cuma 1 jutaan, isinya mungkin sekilo. Manis. Dagingnya tuh tebel, ini ada bijinya ya. Yang hitam aja deh, coba. Lebih manis lagi, cuman ini gak se-crispy yang rada merah ya. Lebih banyak. Ini tuh ukurannya yang jumbo, jadi gede banget ya tuh. Puas makannya. Enak banget. Oke,
Blueberry ini tinggi antioksidan, jadi bisa mencegah kanker, mengurangi risiko hipertensi sama stroke. Terus cocok juga buat yang diet karena dia itu rendah kalori ya. Pokoknya manfaatnya banyak banget. Yuk cobain ya. Ciao.